Hey, yo, what's up? Welcome back to Lunas. Okay, kali ini kita mau main Minecraft mods. Cuman beberapa mods gue copot karena core pas gue masang mods Pixelmon. Jadi kita bakal bermain Pixelmon saja. Okay, sini kita masih di world yang sama ya sebenarnya. Masih di world yang kemarin-kemarin itu, cuman ini pernah gue mencari itu apa sih namanya buat pengobatan gitu, gue jadi berjalan jauh dan gue lupa ini ada waypointnya kok di itu tuh di peta itu ada waypoint sebenarnya ke rumah kita, cuman karena beberapa item gak perlu gue tinggalin, jadi gue buat sebuah base di sini ya. Nah, oke, kali ini bakal kita apa yang bakal kita lakukan, kita bakal hunting ya. Tapi sebelum hunting, kita tidur aja loh. Malam, coy. Oh ya, gue baru punya cetot dial doang. 15 doang, enggak, itu aja. Gue belum buat pokeball. Mari kita buat pokeball dulu. Oh, kalau nggak salah itu perlu button ya. Kita punya... apa ini? Ini wall, bapak. Ini perlunya button. Nggak ada, oke, kita bakar dulu. Itu juga aneh ya. Gue buat stone pickaxe buat nambang iron. Tapi malah nggak dapet, jangan-jangan itu metal kan, stone kayak iron. Sorry, dapet shears doang, maaf ya mbak ya, gua nggak perlu shears. Ini adalah kebun, apa sih namanya ini, pokoknya ini namanya apa sih, lupa gua namanya itu juga. Ah shit, beneran gua lupa. Apa sih, oh ini dia, ini udah matang. Oh ini apricorn ya, apricorn, baru ingat. Cuman karena farmnya udah kayak gini, kita bakal membuat sebuah farm lagi dan membuat base pastinya. Kita mencari temu tempat yang bagus buat base, jadi kita panen dulu aja ini sebentar. Dan buat tank itu sudah belum minum. Oke, kita bakal buat pokeball. Lu ngapain? Astaga, ngapain lu buka itu kampret? Gmail buat terus kita buat kebal yang begini dulu, yang biasa. Oke, kita dapat 5. Kita punya iron, punya. Sebenernya gue pengen buat disk aja ya. Sebelumnya. Terus, gue bakal taruh sini. Oh ya, kalau lihat sini ada diamond hammer, itu dari rumah yang kemarin yang gue bawa. Dan beberapa item juga di sini gue dari rumah yang kemarin. Bakalan dapet sini itu ya. Diamond ada, obsidian ada. Gue masih nggak percaya kalau di sini ada viper, viper kampret. Dan di sini lo ya. Oke, seterusnya kita ambil, kita buat button. Saya pengen mencoba love ball dis ya, love ball. Wow, apaan nih? Bola kok cinta-cintaan. Oke, sekarang kita mau kemana? Ayo kita cari Pokemon. Dan ini sudah matang. Mantap. Ping ini yang buat lockball ya. Oke guys, kita udah dapet target. Kita nemu ambil Firo. Siapa tau kita bisa terbang dengan dia. Tapi sebelumnya kayaknya gue gak yakin kita bisa menang dengan dia. Let we see. Apakah dia bisa langsung ketangkap dengan lockball. Please, come on. Please. Shit. Gak dapet coy ya. Kita mau tergan. Dan kita mati. Mantap. Perlu back screen. Gak berguna. Kita heal dulu dan cari target lagi. Oke, kita ketemu lagi Goldin. Gua belum ada Pokemon tipe air. Oh, udah ada tipe air. Sebenernya. Tapi kita gak ada yang bisa berenang ya. Coba kita gigit ya. Oh, salah. Salah, Pak. Dan ini... oh, shit. Kita gigit dengan bite. Semoga aja kita gak mati ya. Gak, supaya dia tidak bisa menyerang sepertinya. Whatever. Gak bisa menyerang. Oh shit, gue tarik lagi cepat gua. Gue cari lagi dan gue pakai lockball aja ya. Oke, come on. Bolanya di sini, Pokemonnya di sini. Great job. Come on. Kita lepas coy. Kita lempar lagi lockball. Kalau benar-benar nggak bisa, kita nggak usah buat-buat lagi lockball ini rupanya. Gak ada guna. Tapi gue denger ada suara Charmander. Oh, dapet. Kita dapat Goldin, saudara-saudara. Kita lihat dulu ya, si Goldin ini.
move-nya tipe water ya Pak ya. Ah lumayan. Gocak kecem al. Oh iya. Yeah. Ayo kita heal dulu, lalu kita cari Pokemon lain, oke? Okay? Oh shit, apaan ini? Meet Michelle. Hey, you. That's like. Oh, ini trainer. Oh, dia trainer. Oke, okay. Lu mau berantem sama. Dia pakai Ekan. Dia nggak Ekan itu tipenya poison, jadi kita nggak gigit. Kalau kita gigit, kita bakal kena poisonnya ya. Kita water gun aja ya. Oke, okay, dia mati. Monyet. Alah, monyet itu tipe ground kalau salah guys. Gue bunuh pakai Pokemon tipe water. Mati lagi. Berapa banyak nih orang Pokemonnya? Oh kena sedikit gak apa-apa. Rapinch itu juga tipe pasir. Kan? Oh my god. Berapa banyak nih orang Pokemonnya? Ah. Oke, kita pumpkin seed gak perlu sih sebenarnya. Udah dibuang aja sih. Gue masih mencari Pokemon ya di sini. Oke, gue lanjut cari dulu aja ya. Kita cari Pokemon yang bisa terbang-terbang. Biar kita bisa jalan-jalan. Oh my god, itu ada kuda. Gue pengen tangkap itu kuda. Kita cek dulu levelnya. Berapa itu? Kelihatan bapak? 11 coy. Kita cek yang lebih keren. Oh, 23. Yeah. Let's fight you. Horse Weaponita. What the fuck, man? Lu gak mau berantem dengan gua? Oh, shit. Hi. I want to... kita gigit aja ya. Soalnya kalau gua serang pakai water gun, gua takutnya dia mati, coy. Soalnya dia kan tipe api. Biasanya kalau dia tuh tipe api itu biasanya lemah dengan tipe air. Bukan biasanya sih memang. Benernya. Oke, okay, come on. Gua pengen ke kuda. Yes, finally guys, kita dapat si kuda api namanya Ponyta. Next, kita bakal cari lagi. Idih, hewan apa ini coy? Level 20. Kita coba ya. Come here. Oke, okay. Ledian. Oh, dia bisa terbang seperti ini guys. That we see ya. Mat. You really? Really? Kita gigit, dia mati duluan. Fuck you. Kita pakai Ponyta. Kita ember. Fuck you. Dia gak, semoga si Goldin gak langsung mati ya. Gak, dia gak langsung mati. Sip. Kayaknya gak bisa deh kalau nangkep dia. Darahnya masih kuning. Kita coba ambilnya kuning. Lalu lagi deh. Oke, dia udah situ. Kita coba ya. Here we go. Give me the lucky, please. Please. Keren, dia bisa terbang, Pak. Oke. Okay. Dia lepas, kocak. Come on. Ayo, gue. Gue bisa nangkap dia. Ayo. Oh my god. We got it. Walaupun kita... Oh, ini. Perlu sih sebenarnya. Walaupun kita banyak Pokemon yang mati, ya. Kita membunuh. Wah, ini lebihan mantap, coy. Mungkin kita... What the... Gue ngisi darah dulu. What? Yo! Karena tadi gue ketemu si Ratata. Dan ini kenapa ada... Oh, jadi perbedaan ada Love Baldis itu ada beda. Dan gue dari nangkap hewan gak guna ini ya. Gak apa-apa. Kita taruh dia ke PC aja. Kita gak perlu lupakan dia. Goodbye, kid. Oke, sini kita habisin lagi. Kita bawa pulang lagi. Semenjak kita punya satu pokeball tersisa, kita perlu membuat pokeball lagi. Tapi kita gak pakai love ya, soalnya love itu weak, lemah banget kalau salah. Dan ini kuning ini kalau gak salah bisa jadi master ball ya. Coba ya, kita coba ya. Yellow, warning. Apa sih ball? Poke. This. Oke, ini dia. Ryan Fuzz. Ini nih. Kita perlu buat apa ini bagus ya? Great Ball tuh perlu merah, biru. Oh, kita buat merah itu aja ya. Kita perlu ini birunya ada, merahnya 2. Oke, gua bakar dulu, sobat. Oke, kita udah punya kayak gini kok enggak salah ya.
What the heck is this, man? Come on, gimana ini botnya? Ini setahu gue ini merahnya dua tuh kan? Oh, merahnya satu coy. Oke, gue gak punya biru lagi. Oh, itu ada coy, mantap. Mantap sekali, ini merah belum digunakan. Terus, udah sih sebenernya itu doang. Yang kuning ini agak susah ya coy ya. Taruh aja deh. Kuket ya. Yang kuning itu gak tahu gue bisa jadi apa. Tapi kita masak dulu. Kita tunggu iron kita, oke? Oke. Wah, oh, gue malah mencet ini kamera. Dan ini kalau perbedaan loft disitu ya. Dia ada gambar loftnya gitu jadi. Oh, ngelak. Oke, mari kita buat. Ini di sini, lalu ini dua. Mantap. Ribau. Tapi cuma dapat dua, coy. Apa? Kita masih punya yang lain. Gue bakal ngumpulin pokeball dulu. Oke. Yo, ayo. Kita buat pokeball biasa saja. Waduh. Kita buat dulu ini karena dia harus ditempa dulu. Ini sebenarnya nyusahin ya. Kenapa nggak langsung bisa di craft aja gitu? Oke, harus apricotnya dimasak dulu. Oke, button juga. It's okay. Gini ya. Oh ya tuh. Pokeball. Come on, kita cari. Apa sih namanya? Pokemon. Kita cari Pokemon lagi. Oke. Okay. Woi, pergi coy. Ini kenapa magic carp-nya warnanya hijau? Oke, kita coba tangkap ya. Bukan hijau nih, Pak. Apa ini maksudnya? Oh, udah ah. Kita gigit aja deh. Levelnya tinggi, Pak. Levelnya sangat tinggi. Mungkin kita bakal kita bakal terbunuh sepertinya. Masih magic carp. Jalan ini dia warnanya hijau sendiri, keren pak. Come on, splash deh. Masih ada itu ilmu bocah. Dikit lagi merah coy, dan kita juga dikit lagi merah lagi. Oke, sip. Come on. Dia tidak bisa ditangkap coy. Rupanya dia ini kayak mini boss atau segala macam gitu ya. Kita bunuh aja dia. Goodbye kid. Oke, kita yang mati. Mantap. Come on, Goldin. Ah, kilo ya. Oh, boss namanya nih, coy. Kita dapat nest ball. Mega punch. Output apa, Pak? Whatever. Kita bisa simpan sih nest ball. Jadi kalau ada warna hijau-hijaunya, itu dibantu dia boss ya, coy ya. Oke, kita lanjut cari Pokemon. Tapi, sebelum itu, kita bakal udahin episode ini di sini dulu aja. Mungkin kalian bakal lihat di episode selanjutnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan ganggu gua di sini video. Oke, sekali ini gua bakal gak bakal speed lagi kan. Gua lupa jelasin kalau gua masih pakai Steve karena internet gua mati karena kalian udah tahu alasannya kenapa. Kalau gitu, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, goodbye.